Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu kembali, jumpa kembali di channelnya Sugiarto, channel Pola Makan Diet Deso, pola makan selaras dengan alam. Dan kali ini aku lagi ini teman-teman, lagi ke Tegalan ya. Tadi malam hujannya lumayan deras dan aku mau nilii ya, nilii tanduran di mana, soalnya tandurannya itu kemarin tuh nggak ada hujan, jadi mudah-mudahan subur. Untuk teman-teman yang sudah subscribe ya, terima kasih, dan yang mau bergabung, yang lagi bergabung, monggo di subscribe ya. Jangan lupa juga like, komen ya. Oke, kita mau ketemu sama Bapak Gusto kembali. Assalamualaikum Pak Gusto. Waalaikumsalam. Ya, tapi saiki wis ana sisa Pak Gusto ya, teman-teman. Ini Pak Gusto kemarin yang aku kasih salam itu jawabnya malah menirukan salamku. Sekarang sudah bisa ya, menjawab salamku. Lagi apa tuh Pak Gusto? Ngambil cabai rawit. Lho kok cepet tenan ndoe, oleh iku oleh pirang kilo iku. Lha yo 3 kilo iku minciri kok. Ya ini Pak Gusto lagi 3 kilo cabenya gagal panen. Pak Gusto lagi ngundul lombok ya teman-teman. Teman-teman. Halo Pak Gusto. Halo. Lah diundang-undang wis no. Undang-undang gak ono wong kok diundang-undang iku piye yo enggak sih diundang iku apane. Nah ya wong motor sing ngenteni 1 bulan lagi cabenya sudah anu sudah wah jadi udah ngunduh. Sekarang ini baru minciri ya 3 kilo 5 kilo. Ini lombok cakra ya. Lombok cakra. Ini Pak Gusto jenis lomboknya lombok cakra ya teman-teman. Lombok cakra ini toko asalnya kok di lombok cakra itu? Lombok cakra toko Kediri. Ya lombok cakra itu berasal dari Kediri ya teman-teman katanya. Kalau sini kan Tuban ini. Tuban. Ya kalau cirinya lombok Tuban itu nak ciri ini lomboknya ini kok cempluk-cempluk enggak ya Pak Gusto? Lomboknya biasa lah, lombok cempluk biasa. Ini sayur belungko ya teman-teman. Sayur kerai kalau di sini. Belungko atau kerai sejenis tanaman, sejenis sayuran semacam timun ya. Kurang lebih 1 bulan ya, kemarin aku sendiri yang nanam tapi nggak aku bikin video soalnya tanahnya masih kering. Dan alhamdulillah di sini ya teman-teman sudah muncul uahnya ya, sudah muncul buahnya ya, kayak kayak begini ya teman-teman. Sudah ada 1, 2 ya, bunganya juga sudah lumayan bagus, lumayan banyak ini, tapi kurang subur ya teman-teman karena kemarin itu nggak ada hujan ya. Ini Pak Gusto lagi leren ya teman-teman. Pak Gusto lagi sarapan, makan apa deng? Makan jajan. Jajan apa? Jajan gedang goreng. Pak Gusto sarapan pisang goreng ya teman-teman. Ya buat pengganjal perut ini lumayan lah. Tadi soalnya berangkatnya pagi-pagi jadi nggak bawa bekal, nggak bawa bontot, kemarin katanya itu bontot gitu. Sekarang sarapan gedang goreng. Pisang goreng. Ini Pak Gusto ini gugoh ya teman-teman. Kalau bahasa gugoh, giginya yang depan enggak, sudah rantas. Enggak jelas. Orang sama kamera, lu teman-teman ya, ampe ngene lu. Halo. Ya, selamat pagi. Ya, ya. Selamat ya teman-teman, di teman-teman semua disapa sama Pak Gusto ya. Ya ini masih pagi, udaranya sejuk ya, masih cerah, mendung. Jadi kelihatannya ya mendung baik. Baik, mendung itu baik ya, teman-teman. Ya, mendung itu baik. Hasilnya kameranya bagus. Iya. Teman-teman, cabenya kira-kira enggak panen bulan
4. Wis panen kok ora panen wong ngundhuh ngono kok ora panen. Panennya kan dikit ya lho. Tapi bulan puasa kira-kira ya cabai rawit RM ya banyak kira-kira siding ini kalau Tuban kok siding. Siding. Bancar kan lomboknya terkenal kok lombok bancar. Terkenal bancar kirim ke Aceh. Kok merem nek, Deng? Anu, mutus kumpul bom ripat kok. Ini Pak Gusto, ya. Anu masih demam kamera teman-teman ya. Anu kalau ngawasi kamera masih anu Pak Gusto. Iya. Ya ini saya iki sebagai petani cabai rawit. Lah tahun ini hujannya kurang ya kira-kira hasilnya ya satu gerangsing kalau aku. Satu gerangsing itu satu sak ya teman-teman. Satu sak. Teman-teman biasanya ya lebih biasanya ya 5 gerangsing. Nah, sekarang ini enggak menghasilkan ya cuma kira-kira bulan 3 mendapat 1 gerangsing. Kok riem? Kalau lah besok kalau bulan 4 ya tambah lagi 1 gerangsing lagi jadi 2 gerangsing. 2 gerangsing beratnya 70 kilo. Kira-kira harganya mahal, kalau murah ya rugi petani cabai rawit. Ya kalau harga murah itu tergantung. Enggak simbat ya, Deng. Ya enggak simbat, terus sesuai karo harga pangan. Soalnya apa-apa larang ya, itu, teman-teman ya. Jadi kalau cabai itu harganya murah ya. Para petani ya mengeluh soalnya enggak simbat. Apa enggak simbat di bahasa Indonesia? Ya enggak sesuai dengan kebutuhan yang lain, teman-teman ya. Enggak beratnya wae 10.000. Nah, soalnya ya ngomong sih Pak Gusto. Hasil berasnya 10.000 kalau cabainya harganya 15 kan enggak bisa menghasilkan kan rugi untung kan rugi petani itu ngono. Kalau mahal ya memangnya ya semuanya ya senang sekali petaninya kalau harganya di bawah 30 40 lho di bawah kalau di bawah 20, tapi nak wis tapi nak engko mono 35 40 ngono wis tok ya wis hasilnya wis sesuai karo bahan sembako, bahan pangan, bahan pokok gitu. Kalau harganya 20 ke bawah ya wah merugi petani, enggak bisa apa-apa, enggak bisa beli apa-apa. Untuk nyaur utang aja enggak cukup. Soalnya petani itu kan utang nomor 1. Utang di mana di toko, soalnya toko ngebosi dulu caranya bagian kampung sini gitu loh. Harganya ditanggung karo bosnya sendiri-sendiri. Ya, maksudnya begini ya teman-teman. Para petani itu kalau di kala musim kemarau itu semua kebutuhan itu dikasih utang sama bosnya, toko, sama bos-bos ya, bos pencari apa itu ya mencari itu loh bakul-bakul lombok itu. Terus ya kalau musim panen mereka para petani baru bisa bayar utang. Tapi kalau lombok kalau lagi harganya lumayan tuh ya bisa langsung utang, bayar lunas utangnya gitu loh teman-teman semua ya. Ini soalnya ya untunglah kira-kira ya bagus hasilnya. Nanti kalau hujannya terus kira-kira aku ya senang kalau dapat 50 kilo ya gitu soalnya. Ya 50 kilo ya teman-teman. Ya, 50 kilo itu saya juga senang sekali. Harganya 40 kan dapat 2 juta. Lumayan sekali petani cabai rawit gitu loh. Teman-teman. Ya, oke teman-teman. Ini Pak Gusto lagi ya, ngomong bahasa Indonesia sudah lancar ya. Lagi ngemes ya teman-teman, ini ngemes urea, pupuk kimia ya. Bukan organik, kalau organik kita gak sumbat soalnya lahannya cukup luas, jadi kita butuh panennya, jadi pupuknya pakai pupuk urea, pupuk kimia. Ora subut organik. Mudah-mudahan harganya lombok itu mau 10.000. Mudah-mudahan harganya mahal ya teman, jadi bisa makmur.
warnanya merah. Nggak punya saraban ya teman-teman, biasa timun lauknya kayak begini, cuma sederhana sekali. Tahu ya, di pindang kuning ya, sama ikan laut ya. Manyus, mantap teman-teman ya, sederhana makannya begini. Ada biasa dicocolkan, nah, maksudnya nggak pakai sambal, cocolkan, mantep. Duduhnya ya, duduhnya kuahnya bisa diseruput pakai daun pisang, mantep. Daun kemangi, timun, selada, biasa tomat. Ya untuk teman-teman yang subscribe, terima kasih ya, mudah-mudahan diberi kelancaran dalam rezekinya ya, mudah-mudahan diberi panjang umur ya, sehat selalu. Mantap. Ya untuk video kali ini ya, aku sudahi dulu ya. Besok ketemu lagi pada video selanjutnya ya, ketegangan lagi sambil aktivitas, terus sarapan lagi ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.